6 Elf, 6 Dragon, 6 Assassin. Meta zaman dulu, Kimbe. Udah gak bisa sekarang. Kita ini harusnya jangan gampang panas loh. Harusnya kita langsung mundur aja ya. Kita dapat blessing venom nih, lebih baik, lebih bijak ke arah mana nih? Kombonya, Bro. Lanjutin aja atau gimana nih? Preudora plus venom aktif. Bikin 9 WM, 3 Norton Fell, 4 Wrestler, Bang. 9 WM, 3 Norton, 4 Wrestler. 4 Wrestler ini siapa? Kalau dapat Blazing bisa 6 L. Lu maksa sama aja berarti. Ininya 4 L, 4 L juga nih, Blade Armor tuh. Gak ada Hanabi lagi. Kira-kira kepake apaan ini aja nih, biar gua nggak ada pilihan buat gua pakai, jadi so gua jual, takut rusak aja gitu. Udah semua F kayaknya, nggak pakai elf sih, bro. Sorry ya, bro. Dan dia Martis, so kayaknya lebih cocok kayak ke lebih gampang ya kalau kita mau tetap bawa Venom ya. Ini kayak lebih gampang kita mungkin setupnya ke 3 WM, 4 Assassin, 6 Venom. Lebih mudahnya ya. Kita kumpulin kor-kor Assassin. Nah, dia. Mulai kita transisiin ya, Raider ya. Alucard bisa jadi pengganti buat jadi 3 WM. Nah, ini masuk. Boleh. Masya kita nggak pakai. Mia juga nanti nggak kita pakai. Simple ya, gitu aja lah, Raider ya. Tusuk, Mang. Aduh, mati dulu, Bang. Ya, 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 Vaninya. Oh, ya, ya, ya. Venom Mage Astray butuh banyak blessing. Kristal juga lumayan sih, membantu. Kalau dapetnya kristal, ya alhamdulillah. Wrestler lagi. Nah, coba deh. Waduh, Karinanya no kualitas tapi. Mia udah nggak ambil sih. Mia udah nggak dipakai. Ini sementara. Oi. Asclaw, clone device. Karina, Karina gue udah B2, tinggal nyari Gushen ya. Nyari Gushen ini kepake. Ini naik level aja dulu. Biar gampang nyari Gushennya. Gak dapet. My beliefs.
Boleh bawa badang kali ya? Oh, tadi bintang 2 Esmeralda, kali ini dapat blessing mage gitu ya. Bisa kita lanjut ke 6 mage 6 Phantom niatnya. Karena di sini yang dapat blessingnya tuh si Harley. Sayang banget kalau kita nggak pakai. Bentar, kali masih ada peluang. Ya bunuh nih astronya, astronya bunuh please. Bunuh bunuh bunuh, nama 4 assassin kah? 2 menang kita lah harus. Bro, kayak per Martin bang. Martinnya bintang 2 bro. Eh sorry ya bro ya, gue agak kayak gini nih, ngejaga kondisi dulu ya. Agak kerasa tadi. Ini belum tentu kepake. Nanti paling jual si Hard lah paling. Kita udah memutuskan tidak ke enggak ke mana? Enggak ke mage kayaknya. Susah banget. Tapi kalau menang gua buang shell card aja dulu deh. Saya enggak sih gua buang shell card. Ayo lah, ada racunnya lah, harusnya bisa ya. Buang kartu dulu deh. Kalau kita butuhin ambil lagi. Kalau nggak dapat item lagi kita. It's okay, no problem ya brother ya. Karena kita pakai EG3, jangan takut kurang item. Karena nanti ada item juga di EG3 nih. Nah semoga ada. Tadi ada yang main assassin juga, pasti diambil assassin. Kenapa bang sakit? Kurang enak badannya ya, kemarin 2 hari kemarin kurang istirahat. Bisa kok kasih racun yang banyak. Kamus. Guardian itu gak takut sih. Buat lawan Guardian tuh gak takut gitu. Karena walaupun dia tebel, kita masih ada kemungkinan menang dari Guardian. Dari Prodemic. Prodemic yang dipunyai oleh Assassin. Lumayan berimpact juga ya. Gue pengen nyala sih. Gue pengen nyala dari skill wrestlernya. Dan ini mulai bisa nih, bisa ambil item. Kurang item banget gitu kita. Buku helm. Buku deh. Tadi si core-nya kayaknya udah gak di hard ya brother ya. Kalau kayak gini, so gue jual aja akhirnya. Jaga interest ke 19 biar kalau menang langsung 20. Masih jaga kemenangan ya, win streak-nya masih terjaga 11-1. Kita baru kalah 1 round. Ini satu Venom lagi, mungkin bisa ambil Hanabi gue tarik.
dan semoga kalau di sini kita dapat MM, kita mungkin bisa setup ke 3 MM. Itu aja dulu. Kita dapat DA juga nggak apa-apa, ini nanti gue ganti Zilong. Wrestlernya kita nggak butuh sih. Oke, 2 biji. Walah, cepet sembuh. Jaga kesehatan bang, cuman bisa dicari tapi kesehatan gak ada yang jual bener. The Master 6x6 bang. Belum ada Blessing Astro. Disini ada Archer. Ada Kedia juga, ada Archer. Mungkin gue lebih setup ke Dewa kedua ya. Ke Archer nih, karena nanti kita bawa si bawa siapa namanya? Hanabi. Bawa Hanabi. So bisa berperan penting nanti ya, brother. Wah, dapat Archer juga nih. Kita bisa enggak usah bawa si Chou. Chou-nya nanti dulu. Dan siapa lagi? Halkar. Archer kita udah nyala nih. Gue nanti kita manfaatin kasih tahan Nabi. Kita manfaatin, kita kasih tahan Nabi. Nabinya nanti bisa langsung ulti, bisa berperan penting. Oke, kita udah mulai kalah. Belum ada kemungkinan assassin bisa masuk. Mungkin bisa ke 6x6 Archer. Lebih bagus ya. Kita cari blessing-blessingan. Kali aja nambah, kali aja ketemu. Nah, ini ada Hanabi. Apa yang bisa gue copot? Grok. Ini nyawa kedua enggak sih? Enggak perlu, dia aja nyawa keduanya. Kalau naik level gue langsung habis duitnya. Bisa lebih lama gitu. Cakep. Apa ini yang cakep anjir? Gua nih yang cakep. Golden, ada MM. Semoga dapet sih, kalau dapet udah gak usah bawa Mia gitu. Mianya beban aja, beban banget soalnya. Gak dapet, anjir. Dapat blessing MM. Match keberapa bang? Udah lumayan sih, udah lumayan banyak juga. Buku jangan lupa taruh di dia, biar bukunya itu resonansi aja ya, beresonansi nggak tuh. Jangan gampang panas dulu bray, ini masih ada PR buat mungkin nyari blessing Archer.
cari blessing archer biar si biar kita bisa masuk 6 panel. Mulai ganti aja karena core-nya bukan di dia, so duit kita lumayan lumayan oke lah. Oke, si one-one gue hidup 2 kali karena mungkin buat ngamanin gue dari blood armor sih. Nanti di late game nanti baru ketemu blood armornya lebih enak aja. Mungkin gue bawa save jilong kali ya, katanya dapat dragon altar. Ini sih, ini bisa gue ganti si siapa namanya? Argus. Pergerakannya ya bang, pergerakan dalam selimut. Kanem? Ada clone ya, mungkin buat ke hypernya ke Karina sih. Apa gua korbanin ya? Si ini nggak perlu masuk, si Karina nggak perlu masuk, Astronya, aduh tapi lembek banget core gua, nggak bisa. Core gua masih lembek banget di sini, masih belum bisa nolong. Kalau bisa gua lepas Karina, kalau misalkan gua lepas Karina ini bisa gua gajian langsung ke pen. Ya, tapi kita berharap aja dapet yang bisa. Bisa nih scarf macam. Ayolah, please, blessing boy. Kalau si one-one gue gendut, mau bintang 3 sih oke, bisa gue gini gitu ya. Kristalnya taruh di dia, MM-nya bisa ditaruh di mana aja. Cuma ini masalahnya nggak gendut. Halo bang, sorry telat. Welcome Radar. Anjir game ini sulit. Sulit ya. Aduh, gak dapet pula boy. Ini gue harus ngamanin si ini deh. Eh apa nih, MM. Alhamdulillah bisa masuk boy. Bisa masuk ke 6-6 tanpa harus membuang si Karina. Karinanya ini bisa berperan penting. Wah ini udah gak butuh elf boy. Kita cari ini aja. Apa? Satu Karina lagi please. Aduh boy. Oke, bisa. Nanti kita bisa taruh ke ininya ya. Kita bisa taruh. Oke, dapat. Oke, siapa? Karina please. Ya. Artis. Nah, gue mungkin kayak lebih percaya di one-one carry ininya ya. Si Karina punya hidup 2 kali. Bukunya berhasil banget ya untuk bikin si Hanabi-nya berguna. Karena Hanabi ketika udah ulti tetap nambah tuh, lihat. Tetap nambah kan. Selama Venom-nya masih aktif. Walaupun dia udah meninggal ya, walaupun si Hanabi-nya udah meninggal, itu tetap nambah dia. Bagus banget sih. So, kita lihat lagi untuk Karina ada di posisi 7, one on 13. Gak dapet. Up-in ya. Wah, Zilong. Sayang banget kalau
Nggak, gue ambil ya, kali aja dia kena blessing Dragon Altar, so bakalan memperkuat si Wanwan ya. Baru mau ngetik. Panutan emang Papa Sugeng ini masa sih, Urai? Karina tigain dulu, nggak sih kasih klon? Kurang kan? Klon gue cuma satu loh. Wah, ini udah bintang 3. Oh, kena blessing start. Karina dia, boy. Karina dia punya blessing start, bro. Ya, Astro-nya tapi harusnya bisa ke counter sama Venom kita ya. Harusnya loh. Dia tuh cuma full item doang. Duh. Ini udah gua kunci kan? Udah aman kan? Gua bisa ambil slot, bisa masukin satu Kedia Reaper Land. Ada kristalnya padahal. Tapi daripada dia yang dapat slot ya. Nah, biar dia bingung aja milih sinergi. Wah, dia full item. Bang, Venom sama NOD atau si Hulk bisa di-stuck enggak? Bisa. Bisa di-stuck. Tuh kan, dapat kedianya. Kata gua apa? Ambilin dari Roro Kedia atau Assassin. Kedia atau Assassin. Kayak dia lah ya, biar nyala maginya juga nih. Nah, ini bisa ditaruh di pinggir. Oke, okay. Good job. Nah, ini Wanwan gue udah mulai ini ya, mulai kuat lah istilahnya. Yang penting kita taruhnya kumpul-kumpul, biar kalau misalkan di ulti sama ini ya, di ulti sama si Swordman itu kebagi damage ya, pedangnya itu kebagi. Itu posisi yang terbaik sih brother buat lawan Swordman. Rahasianya di situ. Oke, santai. Kita nabung dulu. Satu ronde udah di atas angin dikit sih. Sudah di atas angin sedikit. Konten nih bang, nggak tahu nih brother, belum ada bintang-bintangnya. Bintang-bintang apa ya, belum terlalu bagus sih ya menurut gue. Ntar kalian lebih setuju, naik berapa nih gue? Gak langsung mati kan? Kalian tuh lebih setuju gue ke 6 DA tanpa Karina atau gimana nih? Lebih setujunya kayak mana nih? Gue nggak usah bawa Karina, gue masukin satu slot. Semoga di sini dapat kristal DA. Ya, kalau dapat kristal DA atau MM ya. MM udah nggak bisa. Venom lah, kalau dapat Venom atau kristal kayak dia, apakah gue bisa ke nggak usah bawa Karina ke 6 MM aja? Ke 6 kayak dia aja? Korbanin gitu. Gimana menurut kalian? Jangan sayang. Triple sick bang, triple sick aja bang. Ada pengen triple sick ya bang. Sudah. Sudah ini brother ya. Pasti ya brother ya. Kalian ini sudah pada the water gidau. Memang instingnya itu kesana sih ya. Brother ya, kalau gitu nih, tuh, gue buang ya Zilong yang nyimpen MM. Terus Husklaw. Terus mungkin ada item lagi gak? Nah, Immortal. Tuh, udah ya 6 kan? Triple Sick. B3-in aja, all-in aja dulu. Nggak cukup gua. Waktu gua bertransisi, ya semoga dia masih menang lah ya. Kalau misalkan masih menang ya syukur, kalau nggak menang ya udah lah. Mate-nya cukup. Mantap, triple sick. Mantap. OM-nya nyala, so ada lifesteal kita, lebih kuat. Dan kita bisa ke 6 ini ya.
kita nggak sempet bintang tigain si Wanwannya, itu doang yang mungkin jadi penyesalan ya. Cuma emang spare waktunya gue nggak cukup buat mindah-mindahin item plus item posisi item yang bagus ya. Ya mungkin kalau dari otak kalian pasti minta gue ngepur dulu kan satu ronde biar lebih puas ya. Cuma, ya gimana bro?